Lampung gabus ini hasil kreasi tangan saya. Ya, beginilah hasil kreasi saya. Mungkin ada yang bilang bagus, ada juga yang bilang kurang bagus. Terserah Anda menilainya. Bahannya terbuat dari gabus, batang bambu, dan juga cat poster. Alatnya pisau, cutter, kuas, amplas, dan juga berlistrik. Cara membuatnya cukup sederhana. Potong gabus menjadi bentuk balok. Jangan segitiga ya, balok. Mungkin ukurannya sekitar 12 hingga 15 cm atau sesuai keinginan. Setelah jadi, tusuk dengan batang besi kecil yang ujungnya lancip ya, kalau nggak lancip nggak bisa nanti. Tusuk hingga ke bagian ujung gabus seperti di video ini. Lalu bentuk gabus dengan cutter. Cutternya yang tajam ya, kalau yang tumpul nggak bisa dipakai. Ini cutter baru yang saya pakai, makanya tajam. Ya beginilah anak orang desa bro. Kalau mau mancing aja pelampungnya bikin dulu. Mungkin seperti ini hasilnya. Ya kurang lebih sih. Bagus-bagus punya kalian kan. Kalau aku mana bisa buat bagus. Setelah itu untuk dijadikan batang, potong bambu dan bentuk menjadi seperti di video. Kecil dan kotak ya, jangan bulat, kotak. Nanti kalau bulat susah untuk mengamplas di berlistrik. Lepaskan batang besi tadi, lalu masukkan batang bambu yang sudah kita buat. Usahakan batang bambu ini pas agar nanti melekat kuat, tidak lepas saat mengebur. Amplas menggunakan berlistrik. Saya menggunakan berlistrik agar cepat dan ya tidak menguras banyak waktu lah. Kalau memakai tangan sih bisa, tapi hasilnya kurang maksimal. Ya nggak lama sih ngamplasnya, habis itu saya cat dengan cat poster. Ini pakai cat poster ya ini ya, yang beli di toko alat-alat tulis dengan 4 warna. Pertama kuning. Untuk memisahkan warna, saya pilih warna hitam. Seperti demikian. Setelah itu warna hijau, hijau stabilo ya. Lalu hitam lagi dan terakhir saya pakai warna merah. Dan hasilnya demikianlah. Kayak pelangi sih kupikir-pikir. Ya, biar ikannya lihat pelampung nggak lihat umpan. Bagaimana? Anda tertarik? Silahkan mencoba. Ini belum kering ya. Dikeringkan dulu ya, pengeringan minimal setengah jam. Dan hasilnya setelah kering. Ya, lumayan kan? Daripada nggak dicat kan, lumayan dicat ini. Setelah itu, potong ujung atas dan ujung bawah batang bambu serta rapikan. Hasilnya setelah jadi. Ini pelampung nggak saya jual ya, memang nggak saya jual dan nggak ingin saya jual. Ya untuk koleksi aja sih. Kalau Anda suka ya silahkan minta ke saya, tapi kalau ada sih. Sekarang waktunya memasang pada senar. Saya menggunakan karet pentil. Ini karet pentil yang terdapat di toko-toko alat sepeda. Banyak terdapat karet ini. Kalau di tempat Anda nggak ada, ya pakai apa gitulah. Fleksibel, bisa naik juga bisa turun, tinggal seleranya tinggal seberapa. Karet ini murah kok, cuma 1000 satu bijinya. Panjang sekitar 30 cm. Kelah kawan, siapapun Anda, selamat mencoba, selamat berkreasi. Satu pancing, satu hobi bersaudara. Aris Alkafista dari Tulungagung.